Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya mau apa ini? Mau membongkar karpet. Karpet saya ini terlalu kotor ya ini. Karpetnya ini terlalu kotor. Saya mau membongkar semuanya ini. Untuk yang pertama langkahnya untuk membongkar karpet, kita buka dulu joknya ini. Joknya kita buka dulu dari sini. Ya, cara bukanya ini, murnya ini di atau bautnya ini dicopot dulu. Tapi jangan lupa nyopot ini dulu. Ada kancingannya. Terlihat kan kancingan ini? Ini tinggal sontok saja gini. Sama sana juga kanan sana. Kancingannya kita sontok. Kita lihat dari sana. Kita buka. Nah, ini sudah terlepas ini guys. Nah, sudah terlepas. Ini juga sudah terlepas. Nah, setelah ini kita buka dulu covernya. Covernya kita buka dulu. Cover kita buka, ini juga kita buka, baru kita mulai buka pakai obeng. Kita buka obengnya, ini obeng ukuran 12, ukuran 12. Arah kiri ya. Arahnya kiri. Bentar, saya pakai tangan saja. Oh, masih kencang. Belum bisa. Sulit juga ini. Lama guys. Ah. Nah, sudah. Sudah ini. Ah, enaknya pakai ini aja. Pakai ini aja, enak ini. Nah, ini saya lupa saya tadi kan kunci komplit saya. Ini yang ukuran 12. Mana ini guys? Wah, besar. Nih. Ah. Sejak tadi kan enak ini. Kita tinggal putar saja ini. Ah. Ini kan enak. Bodoh amat saya. Nah, ini enak. Sudah. Ini sudah terlepas ya, guys. Ini sangat kotor sekali. Kita nanti bersihkan, kita copot semuanya baut-bautnya. Taruh sini aja supaya enggak hilang. Sekarang yang sini, bagian sini sama kita tinggal putar. Putar. Nah, sudah terlepas. Nah, sudah bisa kita copot ini guys. Kita bersihkan nanti. Kita copot. Nah, sudah tercopot. Kita tinggal bersihkan. Kamera saya taruh sini aja. Supaya mudah. Kita nyopotnya.
Sekarang kita tinggal proses pencopotan lagi part-partnya. Nih kita copot ini dan ini. Wah, lihat guys, sangat kotor sekali. Kita bisa bersihkan nanti. Ini banyak kumannya di sini. Nah, kita bersihkan nanti. Kita satukan sama joknya saja, taruh sini. Kita bersihkan semua. Kunci-kuncinya kita jadikan satu supaya tidak hilang nanti. Taruh sini aja. Kita buka semuanya dari sini. Oh iya, lupa, ini harus dibuka dulu. Ini utama dibuka dulu semuanya. Mudah sekali. Wah, agak kenceng. Terlalu kotor ini, jadi sulit. Bentar guys, sulit guys, harus kamera saya taruh dulu. Sekarang kita buka dulu, ini tadi masih belum berhasil. Nah, ini kotor sekali juga ini ya. Kotor sekali ya. Ini nanti kita bisa bersihkan. Karena sangat kotor sekali. Kita taruh mana ini enaknya. Jadikan satu saja biar enggak hilang. Kita buka lagi guys ya, kita buka semua guys. Mudah sekali ini, cuma copot saja ini sudah bisa ini guys ya. Kalau kamu gak usah bingung-bingung nanti, kalau pengen nyopot ya langsung tarik saja, gak usah bingung-bingung. Kita jadikan satu. Nah, sekarang kita tinggal buka yang ini ya bang. Halo, buka yang ini. Aduh, ini sulit ini. Ntar ini kameranya saya taruh saja supaya mudah nanti, supaya mudah. Dari bawah ya. Oh, caranya. Iya, kamu orang tahu buka yang ke sana. Nah, ini apa aja punya ya. Dilem borak, dilem kembangan lah itu. Sulit, sulit. Agak sulit. Ya, kan, terlalu kencang. Ngabok, 10 menit. Ini guys, langsung sekarang kita buka yang ini.
kencang guys. Ini sudah membuka sebenarnya, tapi seterusnya ini agak sulit saya. Sulit juga ya guys. Gimana caranya? Saya juga. Yo, guys. Nah, ini ya guys ya. Sekarang kita buka ini. Ini semuanya cuma ini mudah sekali sebenarnya. Nah, tinggal kita aja. Ini sudah buka semuanya ini. Ya. Sulit. Cuma sulit guys. Ini cuma pakai crack semuanya ya. Nggak perlu khawatir kamu rusak gitu, nggak usah perlu khawatir guys. Di sini aja kalau gitu. Emang lumayan kencang. Sudah buka semuanya ini. Maaf guys, ini bengkel amatiran ini ya. Tutorial buka dashboard belakang. Kuncinya ini ada kancingannya semuanya. Nah, di sini ada semacam kancingan ini ya. Ini tempatnya tadi sebelah saya ada banyak ini kancingannya. Satu. Seharusnya banyak ini. Oh ini banyak copot ini. Ini guys ada kancingan seperti ini banyak ini. Ini satu dua. 3 4 5. Oh hilang satu, saya ada yang hilang ya. Ada yang copot ini, gimana ini ya? Gimana ya guys ya? Oh hilang guys. Gimana guys? Ya hilang guys. Saya tuh dimana? Entah. Gak tahu saya. Ini seharusnya. Sekarang kita buka yang bagian kanan. Dari bawah sini kita buka. Sini ke atas. Ke atas. Ini masih kencang ini ya. Sulit guys. Aduh. Gak kuat. Saya carikan solusinya guys. Nah, enak kelonggaran ya memang enggak apa-apa. Enak kelonggaran. Dari kelonggaran. Dalam dulu, guys. Nah, enak dari dalam. Ternyata. Nah. Dari sini berarti. Yang paling enak dari belakang. Agak lumayan sulit karena ini baru pertama kali. Ini kancingannya di sini loh, di tengah sini agak sulit sekali. Kita harus tersisi semuanya. Sulit ini. Kita kembali ke sini lagi. Guys,
Udah bisa guys, udah sekali. Eh jeruk jeruk. Kita fokus yang dalam saja. Nah guys, udah bisa guys, berhasil guys. Ini guys, ini memang agak sulit ini ya, perlu tenaga ekstra ini. Iya, ini cara buka apa ini namanya, box belakang Avanza. Nah, cuma ini aja, lihat ini sudah. Kita siap membersihkannya, nanti kita bersihkan semuanya pakai vacuum cleaner. Oke, kita panaskan dulu supaya bersih. Sampai kita bersihkan guys, kita kembalikan. Sementara kita kembalikan ini dulu. Nanti kalau ini butuh dicopot ya saya copot ini. Jadi kita lihat dulu guys, mana nanti gimana ini bisa dicopot enggak? Kalau nanti bisa dicopot ini berarti enggak perlu copot ini. Cuma copot sebagian saja. Ini ada satu yang hilang ini. Sekarang kita bersihkan dulu. Nanti kita vacuum cleaner. Bersihkan semuanya supaya bersih kembali. Gak perlu ke salon ya guys. Kita salon sendiri aja ya. Itu aja. Lihat nanti apakah ini bisa. Kalau nggak bisa ya harus nyopot depan itu. Kita lihat dulu. Sekarang kita bersihkan ya guys. Kan ini ceritanya, ini kan ketumpahan solar waktu saya cari solar. Nah, akhirnya ini perlu dibersihkan. Kalau ke salon kita mahal, kita salon sendiri saja gitu guys. Kita bersihkan dulu. Dalam-dalamnya melaku terus kameranya kok nggak melaku ini gimana? Nah, ini nanti kita cuci. Nah, kita cuci nanti ya. Yang paling penting ini guys, ini baunya, ini bau apa itu, solar. Ini perlu dicuci, ini dicuci 7 hari 7 malam. Kita copot guys seperti apa isinya. Aduh, banyak karpetnya ini guys. Ada pelapisnya ternyata. Ini kayak lem. Kayak lem, semacam lem gitu loh. Nah, yang paling penting ininya dicuci dulu. Nanti kita buka. Ini ada popoknya ya. Ini popok pampers. Pampers supaya enggak apa itu, enggak men. Sik. Ini bau suara. Wah, ini perlu cuci juga ini. Taunya gak enak ini. Kita ambil semuanya, kita cuci semuanya. Sudah, ini kita vakum bener nanti ya. Oke, sudah, itu aja. Kita cuci semuanya guys ya, supaya bau solarnya yang kemarin. Ini kan kegerojok solar, kegerojok ya, kesiram solar ceritanya ini. Jadi supaya ini salon mandiri namanya. Kalau kamu nggak punya uang untuk ke salon, ya seperti saya ini ya, jadi punya uang tapi saya pengen lah, wah dikira sombong, pengen uji coba. Kita bersihkan sendiri aja. Modalnya berapa? 5 ribuan. Pakai bom sudah seperti kesalon lagi. Nah, kita rendam selama kurang lebih 15 menit saja, nanti kita keringkan. Kita rendam pakai bom ini. Mobil supaya nanti baunya segar kembali.
enggak seperti baunya solar. Nah, enak sekali. Ini bawahnya juga bau solar ini, guys. Woi, terlalu banyak. Dan sementara kita rendam dulu. Setelah kita rendam nanti kita diamkan selama 15 menit. Setelah itu kita bersihkan yang ada di mobil sana. Oke. Sekarang kita bersihkan dulu pakai vakum cleaner. Kotoran-kotoran membantu ini supaya buat bersih, kurangin kecepatannya. Kita maksimalkan. Nah, enak kan? Mantap membantu. Kuas dulu untuk membantu. Kita bantu pakai kuas supaya lebih memudahkan. Dari sini dulu ya, baik. Dari sini. Tidak lagi seperti tadi. Ini akan ganti. Oh, lem. Banyak sekali kotoran-kotorannya, lumayan banyak ini. Kita bantu pakai ini, pakai kuas supaya mempermudah ini. Nah, yang membandel-bandel pakai ini. Hasilnya bisa lebih maksimal, bersihnya itu merata. Sudah sangat detail sekali. Nah, ini sangat kotor sekali ini. Kamera bisa dilihat ini ya. Sangat kotor ini. Masukkan sini semuanya. Thank you.
Karetnya kita bersihkan juga. Rapi kembali. Kita tinggalkan dulu. Ini parang ya. Kok parang kan? Sudah bersih guys, ini tinggal pemasangan kembali. Ini masih belum dipasang, semuanya sudah kinclong sekali, tinggal pasang kembali ya. Itu sudah saya cuci. Nah, ini kita pasang kembali. Ini ada gabusnya, yang paling dasar ini gabusnya, ini yang paling dasar ini. Ini alasnya kita pasang kembali. Kita pasang guys, yang pertama ini ya, kita pasang ininya dulu supaya lebih jelas. Wah, kotor sekali. Kita lanjutkan pemasangannya, kita buka dulu ini. Pas. Nah, pertama kita pasang dulu ini. Dasarnya ini putih ini. Apa dasar? Sudah selesai. Nah, itu ini. Yang kedua ini, senam yang kedua, rapi belum ini? Sudah rapi kan guys? Sudah rapi seperti ini, kita lanjutkan. Nih. Sekarang kita tinggal pasang box-boxnya ini kanan kiri ya. Oke, kita ambil dulu box-nya. Oke guys, kita pasang guys ya. Kita pasang kembali. Kemudiannya harus ada di sini. Ah, ini kotor sekali. Aduh.
baunya harum. Kita pasang lagi guys. Tadi belum terpasang ini ya. Ini harus terpasang semuanya. Terpasang sini. Kelihatan enggak guys? Kelihatan kan? Semuanya sudah. Mari kita pasang bisa atau tidak. Bawah pasangnya ini dari bawah ya, cara pasangnya. Ini kita pasang dari bawah, ini kancingannya dari bawah. Nah, kalau sudah pas ada suara krek gitu ya. Nah ini belum ini. Ini harus dari bawah ini. Oh, sulit guys. Ternyata sulit mengembalikannya. Guys, capek dia, sulit sekali. Oh, ini kancingannya satu. Tak kelihatan kamu. Nah, di sini ada kancingannya satu. Ini satu, dua. Sesuai, harus sesuai ini. Sana ini satu, dua. Ini banyak sekali kancingannya guys ya, sesuai ini. Nah, ini harus teliti ini. Kalau nggak sesuai ya nggak bisa. Makanya kita harus ekstra teliti guys. Kembali lagi. Kita berusaha. Kita pasang lagi guys. Kita mulai dari sini aja guys. Seperti ini dulu, kita pasang yang benar. Mungkin dari sini guys. Oh, dari sini dulu guys. Ternyata cara pasang yang benar dari sana dulu ya. Dari sini dulu. Nah, ini sudah terpasang. Baru kita rapikan bagian sini. Nah, kita merapikan saja. Ini juga harus hati-hati kalau patah nanti ya mahal ini. Yeah.
guys. Agak keras guys ya. Gak kelihatan ya guys ya. Kita enggak guys? Ya, ini guys. Udah guys. Alhamdulillah. Yang bagian kanan sudah selesai. Kita ke bagian kiri guys. Tuh, yang bagian kiri masih belum rapi. Ya kan? Masih seperti itu. Kita pasang lagi. Kita pasang yang kanan guys, yang kiri guys. Kita mulai dari yang sini, yang paling mudah dari paling sini kita pasangnya. Bukanya pun juga hampir sama. Kita pasang dulu yang paling sini. Ini yang paling sulit juga ini, posisi dapat yang paling sulit juga sini. Makanya juga dikembalikan yang paling sulit dulu. Gini guys. Aduh, kok ribet amat. Gini loh guys, yang benar lah. Itu kita pasang. Udah, pancingannya sudah semuanya guys. Sudah jadi. Jadi guys, mudah kan? Sekarang kita memasang yang ini, krotolannya ini. Ini yang kecil-kecil ini kita pasang. Dari mana ini? Yang kanan atau yang kiri ini, saya lupa. Oh, ini yang sana. Ini belakang. Ini yang belakang. Ini. Jadi yang ini berarti guys. Yang kanan ini, bagian kanan.
kita rapikan dulu. Sonnya kita pindah dulu. Pemasangan box bagian sini ya guys, kita pasang dulu guys. Aduh gak pas. Mudah sekali pasangnya, tinggal tekan saja sudah. Tinggal kita tekan saja. Ini sudah bisa. Jadikan guys. Jadi gitu aja. Sekarang kita pasang yang belakang. Ini yang belakang. Ini. Kita pasang. Dari sini. Sama, tinggal tekan saja, sudah jadi. Tinggal kita tekan saja, sudah bisa ini. Sudah rapi kan? Jadi sudah. Sudah jadi. Sudah rapi. Tinggal kita tekan seperti itu saja. Nah, sekarang ini kita pasang yang kiri ini, bagian kiri. Kita pemasangan yang bagian kiri di apa, sama saja ya pemasangannya, tinggal kita tekan saja dari depan. Itu sudah. Ini sudah jadi. Nah, cuma gitu aja. Sudah jadi. Yes. Saatnya kita pemasangan jok paling belakang. Jok belakangnya belum kita pasang. Kita pasang guys. Kursinya berat sekali, tadi saya angkat sendiri saya ini.
13. Mana ini kurang 13? Oh iya ini. Oh ini sudah mancap ini guys, ternyata saya cari-cari, aduh aduh. Nah, saya tarik ke kanan. Saya cari-cari nggak ketemu, ternyata mancap. Menancap ternyata guys. Sudah kencang kan? Sudah kencang. Ini salah enggak ya guys ya? Kok terlalu. Apa ini? Cek dulu. Cek, kita pasang aja. Kalau salah nanti kita kembali lagi guys. Apa salah ini? Benar, insya Allah kita cek nanti ya guys. Bentar, kanan. Nah ini buktinya, kalau ini sudah benar, ini tinggal masang penutupnya. Ini sekarang penutupnya kita pasang. Ada bolong lubangnya ini, kancingnya ini. Nah, ini ada kancingnya ini. Tuh. Kita tekan dulu ke atas, baru kita masukkan. Setelah kita masukkan, kita kunci. Klik. Ini juga sama. Saya keluarkan dulu. Kalau langsung nggak bisa guys, kalau langsung seperti ini nggak bisa ini guys, nggak bisa masuk ini, nggak bisa masuk. Ini harus dikeluarkan dulu, baru kita masukkan. Masuk, kita tekan. Nah, beres guys. Jadi guys, alhamdulillah selesai. Ini tadi sudah bisa nyopot, kembalikan lagi. Ini juga bisa walaupun agak susah. Sekarang kita sholat asar dulu. Sudah selesai.